Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Leo, selamat datang di channelku. Masih di cerita Februari untuk para Leo. Teman-teman, kita dalam general reading. Saya harap ada energimu yang terbaca, ada cerita kamu di sini ya, sesuaikan. Karena mungkin dalam general reading tidak bisa resonate dengan semua, tapi saya harap ada ceritamu Leo. Leo masih di bulan Februari. Oke, ayo kita ambil 9 kartu untuk kamu Leo. Teman-teman, ini saya sedang tidak di rumah ya. Jadi ini tidak meja kerjaku. Tapi kita masih bisa membentang kartu. Leo, ada bulan di sini. Ada cinta, wow. Ada kartu hati, awan. Ada kapal. Ada rumah. Ada garden. Ada dadu. Kaca pembesar. Satu lagi untuk Leo. Wow. Leo, ada flowers. Ini sebenarnya ada gambaran yang baik ini Leo. Bottom of the deck ada dog. Oke, ya. Ayo kita lihat. Bagaimana susunannya? Oke, kelihatan ya. Sebentar Leo. Leo, energimu bulan ini tentang impian ya. Jadi di Februari ini, mungkin juga saat kamu mendengar video ini, saat saya membaca kartu-kartu ini, ada energi yang saya katakan di sini, apa ya, energinya di sini sendu sekali. Karena ini tentang impian kamu, tentang bawah sadar. Oke, bulan juga tentang malam, tentang impian, tentang bawah sadar. Ayo kita lihat apa sih ceritamu di sini. Leo, ayo sebentar. Ya. Oke, baik. Leo, ayo kita lihat dalam energi percintaan. Ini seperti ada, ini ada awan gelap ini, saya lihat ya. Ada suatu hal yang salah paham kah? Ya, apakah kamu dan pasangan di sini ada salah paham yang terjadi? Kalau tentang cinta, wow, ada banyak cinta di sini untuk para Leo. Ya, ada cinta di sini. Leo, karena cinta, ya, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi salah paham antara kalian berdua, hal-hal yang di sini tentu saja sangat dikatakan labil, yang tidak pasti, yang mengguncang kamu di sini. Semoga ini akan kembali clear, ya, karena ada kapal. Saya melihat segalanya akan mengalir lagi, segalanya akan kembali baik, ya. Karena apa? Karena cinta. Selagi masih ada cinta, semuanya akan aman. Oke. Sebentar, teman-teman, kita lihat lagi. Ya, jadi secara umum saya katakan, apapun yang menjadi masalahmu dengan pasanganmu Leo, mudah-mudahan ini akan aman, akan clear lagi, akan kembali jernih lagi. Karena kartu close, lihat ya, memang ada awan hitam di situ. Tetapi lihat ya, ada pendar cahaya matahari dari balik awan hitam. Ya, karena ini adalah siklus suatu hal yang mungkin biasanya tidak lama akan kembali terang lagi. Ya. Ya, semuanya akan kembali baik-baik saja. Leo, untuk kamu sebentar. Ya.
sebentar. Ya, Leo, ini ya mungkin ada yang berumah tangga di sini, ya. Beberapa dari kalian mungkin menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, dan itu masih ini ya, masih masih gelap saya lihat di sini, ya. Tetapi kembali saya katakan, hidup adalah siklus, segala hal akan berputar. Apalagi ini, putaran saya baca ini biasanya mingguan, ya. Segala hal akan kembali baik. Ini kartu akhir dari kamu, Leo. Apapun yang di sini menjadi hal, menjadi suatu hal yang labil, suatu hal yang mengguncang, suatu hal yang tidak jelas, di sini semuanya akan kembali jelas dan akhirnya indah di sini. Ini bagus ya. Ada awan di situ, awan hitam. Yang kita katakan masalah di sini. Keadaan yang tidak tentu arah, biasanya juga ada salah paham. Ada apa itu di situ? Poverty, iya, ada suatu hal yang kamu inginkan, ada suatu hal yang kamu di sini kamu bertahan untuk mendapatkan itu, ya. Oke, lihatlah ada gift, ya. Ada gift di sini, ada hadiah untuk kamu. Ada apa namanya kita sebut di sini, teman-teman, ya. Ada imbal, ada imbalan atas setiap usaha yang kamu lakukan. Ya, jadi kamu jangan risau, segalanya akan mengalir di sini. Oke. Leo, di sini kamu sangat dewasa, saya lihat ya. Mature man digambarkan sebagai mature woman. Mature woman, wanita yang dewasa di sini. Oke, namun keadaan hatimu di sini terlihat sedikit labil karena menginginkan sesuatu. Jika di dalam karir, teman-teman, ya. Jika di dalam karir ini ada hal yang kamu ingin tuju, ya. Apakah di sini kamu membangun usaha? Apakah kamu sedang membangun usaha di sini? Ada hal-hal yang membuat kamu sedikit goyang, ya. Ada hal-hal yang membuatmu merasa tidak pasti. Tapi pada akhirnya pencapaian itu ada di tanganmu, ya. Begini teman-teman, untuk kamu Leo, jika kamu merasa cemas, kamu merasa risau, saya bisa katakan tidak ada hal yang perlu kamu cemaskan sebenarnya, ya. Mungkin kalau kamu tidak bisa melihat seperti ini ya, kita melihat prediksi. Mungkin kalau kamu nggak tahu ke depannya gimana ya, boleh kamu cemas ya. Tapi dari kartu-kartu ini saya lihat suatu hal yang tak perlu kamu cemaskan, ya. Kamu merisaukan suatu hal yang tidak seharusnya kamu risaukan di sini. Namun jika kita tidak tahu ya pantas itu terjadi, ya. Ini batinmu risau, batinmu menginginkan sesuatu, batinmu mencita-citakan sesuatu dan itu bikin sedikit gelisah, bikin kamu risau. Oke, bahkan keadaannya lihatlah ya. Poverty ini lihat, ya. Anak kecil dengan kondisi yang di sini sulit, susah. Ini kondisinya dia ingin menggapai sesuatu. Oke? Lihat. Gift ini ada untuk kamu. Ya. Leo, sebagian denganmu di sini juga terhubung mungkin dengan sosok ibu. Saya melihat wanita yang sudah matang di sini, apakah pasangan, apakah ibu, ini juga ada kaitannya dengan ini ya, semua kejadian-kejadian yang membuat kamu resah dan gelisah. Oke, ada ibu di sini, dia wanita yang dewasa, wanita yang mungkin kamu bisa mengadu masalahmu di sini, Leo. Ya, tumpahkan masalahmu kepadanya. Oke. Namun untuk beberapa kamu juga mungkin ya, apa yang membuat kamu resah di sini juga mungkin terkait dengan sosok ibu di sini. Ibu atau siapapun yang di sini gambarannya mature woman ya, wanita yang udah matang, wanita yang biasanya 40 tahun ke atas. Oke, Leo. Kalau di dalam rumah tangga, masalahnya ini apakah terkait dengan ibumu, ibu mertuamu, atau siapapun yang levelnya sama dengan dia ya. Di sini kamu hanya perlu mengalir, kamu hanya perlu mendengarkan intuisi kamu, ya. Semuanya akan kembali berjalan,
Okay, Leo. Tuh. Ya, ini ada hal di sini yang kalau saya katakan ada hal yang memang belum terpecahkan sama kamu. Oke, untuk kamu yang sedang menyelami hal-hal baru, ini gambaran kamu harus belajar lagi, belajar dan belajar sampai paham. Ya, beberapa dari kamu Leo ada cinta yang di sini kalian sedang bertengkar, cinta yang mungkin kandas, cinta yang mungkin stuck, tapi nanti akan kembali lagi, kembali bergerak lagi, kembali berjalan lagi. Ya, yang jelas kamu sadari di sini, kamu dan dia sadari adalah kamu saling cinta. Mungkin dia juga merasakan, ya, dia mencintai kamu, Leo. Jika ini sedang ada pertengkaran, saya melihat ini awan ya. Oke, Two of Pentacle, banyak hal yang harus kamu timbang. Kembali lagi terkait ada kartu ibu, ya, ada ibu di sini, impress. Ini juga tentang kasih yang dalam, ya. Ada High Priestess. Kita ambil 6 kartu untuk kamu Leo dari tarot tuh, ya. Ada fighting di sini, ada perjuangan, ada keadaan yang bergelombang. Ini dia energi dari kartu dadu. Ya, suatu hal yang labil, suatu hal yang goyang. Oke. 8 piala. Three of Pentacles. Kembali ada Ace of Cup. Ya, ini cerita cinta. Terus Leo ini oke. Ya. Ya, ini cerita cinta di dalam keluarga kalau saya lihat Leo. Ini tentang karir juga masuk ke sini ceritanya. Dan ini keluarga. Ten of Cups. Ya. Leo, lihatlah keadaanmu yang bergelombang. Banyak hal yang kamu timbang, banyak hal yang kamu pikir di sini. Fighting. Oh, di sini ada kecamuk ya di dalam dirimu. Mungkin namanya akal dan hati ya, teman-teman. Hati bilang begini, akal bilang begini, ribut di dalam diri. Ya, semoga saja tidak ada pertengkaran secara real karena ini ada Five of One kartu yang menggambarkan konflik. Oke, ini juga gambaran kompetisi. Ya, kompetisi. Impress, sama dengan Mature Woman. Di sini ada ibu yang penuh cinta, jatuhnya di kartu hati dia ya. Dan Impress di sini punya kasih yang dalam. Ya, Leo, apapun masalahmu di sini yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu resah, ayo, mungkin boleh berbagi dengan ibu. Atau di sini yang punya masalah dengan ibu, ayo kembali diperbaiki. Lihat ada The High Priestess. Ini ada gambaran juga ini kamu sedang merintis karir, Leo. Ya. Dan beberapa kamu di sini ada terkait dengan masalah energi ketiga. Ya. Energi ketiga di sini. High Priestess sama Three of Pentacles. Jadi Leo tetap semangat. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Oke. The Lovers, iya ada occupation, ada ini expectation, ada hal-hal yang di sini ini ya seperti hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Padahal kamu sudah merasa kamu bekerja keras di sini, kamu sudah merasa menumpahkan seluruh perhatian kamu, tapi belum sampai targetnya. Ini kok dalam karir ya, karena ini occupation. Oke Leo, ya jadi ada hal-hal yang di sini tidak sesuai ekspektasi, makanya energimu bulan. Oke, dan untuk beberapa kamu terkait dengan cerita ibu, ya, ini impress juga tentang kehamilan. Oke, apakah ada yang merindukan anak di sini, ada yang menunggu apa ya namanya, ada yang hamil juga mungkin para Leo ya, atau pasangan. Baik Leo, ini energinya sebenarnya baik-baik saja. Ingat seperti yang saya katakan, Leo, jangan cemaskan hal yang tidak perlu kamu cemaskan. Oke, teman-temanku, mungkin ini saja. Saya harap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Leo, tetap semangat. Hidup adalah siklus. Mungkin hari ini kamu gelisah, tetapi semuanya akan kembali mengalir lagi. Karena apa? Ada gift untuk kamu. Ya, ini energinya berjalan lagi dan ini ada hadiah. Baik, Leo. Salam dariku, Aisyah. Sekian dan terima kasih. Dah.